Oke okay, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, pagi di sini, sore di sana. Oke, okay. uh, sore ini ya, kalian baru bangun tidur. Silahkan yang baru bangun tidur, muka masih muka bantal, biarkan saja ya. Pastikan on cam semua. Saya coba untuk screen capture dulu untuk presensi. Ada yang belum join. Ada yang belum bisa join? Sebentar, saya tanya dulu ya. Aldina, Cahaya Ningrum, Angkatan Kalian, bukan? Iya, Pak. Ya, iya, saya pak. Mak maksudnya saya masuk-masukkan nih. Anissa Rahma? Iya. Iya, Anissa Rahma, iya. Arum juga ya, Arum. Dwi Wahyuni? Dwi Wahyuni, iya, bukan? bukan kayaknya pak bukan bukan Zawi, Zawi Nurjana bukan Inta Hertati iya pak oke Kinanti iya pak iya Kurni Ambar iya iya pak Altarik Iqbal enggak ya bukan Kurni Ambar iya Kurni Ambar iya Oke, okay. Anissa Rahma tadi udah masuk kok. Saya masukin ke Flora Flora. Bukan Pak. Yuli Indri sama Vidia, iya ya, ya. Apal kok? Udah. udah masuk semua tuh. Oke, okay. ya silakan yang sudah masuk bisa on cam untuk saya screen capture. Satu dua tiga satu dua tiga. Pak, muka saya belum mandi bu biar raja saya juga belum mandi kok sama kita ya oke okay. selamat sore semuanya uh, jadi uh, hari ini adalah pertemuan metopen pertama kita gitu ya di mana uh, di metopen itu banyak sekali dipelajari bagaimana cara membuat sebuah penelitian membuat sebuah penelitian itu gampang-gampang susah. Gampang bagi yang sudah terbiasa dan susah bagi yang tidak terbiasa. Betul apa betul? Jadi, perbedaan antara sebuah skripsi atau sebuah penelitian dengan makalah, dengan paper yang sudah kalian buat, itu sangat berbeda di signifikan. Jadi, bisa jadi orang yang sangat pintar di intelektual belum tentu pintar dalam membuat sebuah penelitian dalam menentukan sebuah ide biasanya orang pintar itu apa pikirannya lebih jelimet. gitu kayaknya banyak yang dipikirin gitu ya sementara yang biasa-biasa aja itu lebih mudah dalam menentukan nah kemudian di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai merumuskan kerangka berpikir tadi di kelas sebelah di kelas A saya habis satu setengah jam hanya untuk membrief information ke teman-teman semua gimana caranya bikin ide penelitian dulu loh Gak usah jauh-jauh ke variabel, gak usah jauh-jauh ke hipotesis, gak usah jauh-jauh ke desain penelitian. Saya tanya ke mereka, kira-kira kamu sudah punya ide penelitian apa belum? Jawabannya, belum. Apakah berlaku juga di kelas ini, teman-teman semua? Insya Allah, ada yang sama, insya Allah ada yang sudah punya ide, ya. Kemudian ada banyak hal sebenarnya opportunity untuk mempermudah skripsi kalian. Ini uh, brief information aja ke kalian. Yang pertama adalah ikut penelitian payung dosen. Setiap dosen itu wajib melakukan sebuah penelitian. Tapi jika penelitian itu dipecah-pecah-pecah-pecah-pecah menjadi banyak penelitian, itu akan memayungi beberapa mahasiswa. Atau mahasiswa yang berada dalam satu circle misalkan kenapa ya mahasiswa yang bisa dalam satu circle misal berlima kalian punya teman akrab gitu ya berlima ayo yuk kita bikin penelitian bersama tapi yang bertahap tolong teh ditutup pintunya tolong ditutup ya nak. pintunya tolong ditutup pintunya Ih. ya oke jadi kalian ketika menentukan e, sebuah ide harus punya e, kerangka dulu di tempat kalian di samping kalian kanan kiri depan belakang ada kertas atau bolpen ada kertas atau bolpen ada ada. Ada, Pak. ada kalau sudah ada silakan kalian Uh, bikin kerangka dulu, ini mah kerangka abal-abal dulu ya, biarin aja dulu, ya. Yang pertama, ya, itu kalian harus uh, mencari dua, 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 satu atau dua aja nggak apa-apa, sebentar. mencari satu atau dua penelitian yang kalian interest gitu loh, yang kalian tuh tertarik gitu loh. Ide tanpa sebuah dasar itu hanya menjadi sebuah ide. Paham maksudnya? Tanpa sebuah contoh, kalian kayak masuk ke hutan tanpa ada jalannya. Kalau udah ada orang yang buka jalan, kalian tinggal ngikutin jalan itu atau mengubah jalan itu menjadi jalan aspal dari jalan setapak begitu paham maksud saya jadi yang harus kalian lakukan adalah memastikan bahwa penelitian sebelumnya sudah ada yang mirip atau menyerupai ya kemudian yang kedua kalian pilih dulu kalian mau penelitian sosialkah social science atau sorry bukan sosial penelitian labkah atau non lab ya bikin kayak kerangka kayak apa ya bagan gitu restu catat dong restu lab atau non lab nah non lab itu ada dua rumah sakit ataukah komunitas ya yang lab itu tentukan labnya, farmakologikah, bahan alamkah, teknologi farmasikah atau kimia. Oke, okay. sudah jelas ya. Kemudian kalian di situ baru menentukan ide. Nah, ide itu muncul dari apa? Dari setiap lab tersebut. Ada fenomena atau permasalahan apa ya? Jadi, berangkatnya itu bukan dari obatnya langsung, tapi harus tahu ada masalah apa sih. Nanti saya berikan contoh, tulis aja dulu permasalahannya apa ya. Kemudian, yang terakhir adalah tujuannya kamu tujuannya untuk apa? Ini menentukan latar belakang sebenarnya. Kemarin Bu Desi sudah masuk di kelas? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya? Sudah ya? Tentang latar belakang ya. Ya kan ya Bu Desi, pertemuan sebelum ini latar belakang kan? Atau baru RPP? Halo, halo, halo. Enggak. Iya Pak, udah sudah dikasih tugas buat itu bab Betapa. satu latar belakang rumusan masalah dan itu masalah. Bingung nggak? Iya ada yang bingung Pak. Enggak, maksudnya sampai hari ini mau bikin apa itu masih bingung nggak? Pak, boro-boro bikin latar belakang Pak. Saya menentukan ide saya mau apa aja, bingung gitu. Saking semakin saya baca. Semakin saya bingung, semakin saya baca, semakin kalian nggak ngerti. Semakin saya baca, semakin saya nggak tahu. Benar apa enggak? Tahu-tahu dikasih tugas. Jadi, yang paling penting dalam sebuah penelitian adalah brainstorming dari pemikiran kalian itu sendiri. Kalian harus fokus kemana? Makanya saya bilang, bikin tabel ini dulu. Ah, aku pengen formulasi. Begitu lihat yang sosial, eh, kayaknya sosial lebih enak deh. Begitu lihat yang ini, ih, eh, kayaknya jangan formulasi deh. Aduh, kayaknya susah banget. Ganti yang kimia aja deh, analisis aja deh. Jadi kalian sendiri pun belum tahu interestnya itu kemana gitu. Ya nggak sih. Sebelum kamu menentukan eh, apa namanya, gudeg sih pasti menyampaikan bahwa n daripada mata kuliah Metopen ini adalah proposal jadi yang mana proposal itu nggak usah bikin pusing ketika kalian menentukan penguji, pembimbing, dan dan lain sebagainya. Jadi harapannya proposal yang dibuat sekarang adalah benar-benar proposal skripsi kalian. ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika semester 7 sudah masuk, kalian langsung sidang gelombang pertama. Karena apa? Karena gelombang pertama nilainya pasti lebih bagus daripada gelombang dua, tiga, dan empat, dan gelombang antah berantah yang akhirnya banyak yang tidak lulus. Paham, apa kalian mendengar? Ada kelas yang tidak lulus, ujian seminar proposal, pas lagi sama saya juga ada kan yang tidak lulus, tiga, tiga orang kan? Iya, kenapa? Karena ya saking parahnya. Karena, karena apa? Mereka pun nggak tahu apa yang mereka tuliskan. Begitu. Ini bukan siapa yang pintar atau siapa tidak pintar, tapi siapa yang interes dan tidak interes terhadap penelitiannya. Ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalian mulailah dari sesuatu yang membuat kalian tertarik. Gitu ya. Tadi sudah sampai mana? Sampai menentukan tujuan, betul ya? Iya, betul, Pak. Kemudian tujuannya apa? Subjeknya siapa yang jadi target? Tulis aja dulu. Ya. Nanti tinggal kita uh, korek-korek satu-satu nanti jadi latar belakang masalah, guys. Ya. Jadi saya ngejelasin apa ini? Ngejelasin latar belakang masalah atau ngejelasin variabel? I'm not sure I can speak about variable sementara kalian sendiri nggak tahu introduction dan background dari penelitian kalian apa gitu loh saya takutnya begitu saja sih ya makanya saya alhamdulillah ini sama Bu Desi dikasih di awal supaya nggak kayak kemarin saya ngajar metopen itu udah populasi dan sampel waduh sementara kalian tahu nggak tahu e, kamu mau penelitian apa nah itu Pak saya juga bingung belum tahu penelitiannya apa saya harus dijelasin populasi dan sampel coba kan lucu ya kan Nah, itu subjek penelitian sudah ya. Kemudian kalian terakhir tinggal menuliskan adalah alternatif solusi. Alternatif solusi. Baru alternatif solusi kalian bisa pikirkan macam-macam. Sebagai contoh, nih, ini nggak apa-apa ya. Saya sekitar satu setengah jam akan ngobrol banyak sama kalian supaya saya pengen tahu kalian punya ide apa, pengen bagaimana, Nanti saya bantu di sesi ini. Mumpung saya ada, gitu. Nanti kalau udah tinggal rekaman-rekaman doang, saya nanya, nanya ke Pak Iwan, "Malah gimana?" Gitu loh, ya. Oke, okay. paham ya? Sampai sini ya. Paham, Pak. Oke, okay. sekarang saya ada nggak di teman-teman di sini yang kemarin udah bikin latar belakang? Ya, sebenarnya yakin nggak yakin, tapi ya coba aja lah, coba boleh share ke saya. Kira-kira apa yang kalian uh, kerjakan kemarin yang sudah punya ide? Silakan, yang belum punya ide, nggak apa-apa. Kita sharing di sini, Pak. Jujur, Pak, saya belum punya ide. Nanti saya bantu menentukan ide kapan lagi, kan? Silakan, siapa yang mau konsul? Oh, Restu Maulana. Wow, udah langsung tangannya udah kayak gini nih. Oke, okay, silahkan, Restu Maulana. Boleh Oke. Okay. Ini Pak, saya mau tanya saya kan punya ide, terus hmm. saya salurin ke adik tingkat yang lagi PKM, idenya itu, gitu. idenya itu formu, formulasi sediaan salep dari daun sirih merah untuk uh, pengobatan atau antibakteria pada muka yang berjerawat Pak, oh, itu okay. masuk nggak Pak? Nah, jadi begini, ini saya ngobrol dulu tentang PKM ya buat teman-teman semua, bahwa kalian itu untuk skripsi itu diberikan kemudahan. Ya, sudah ada sudah ada SK-nya, sudah ada peraturannya bahwasanya mahasiswa tidak perlu melewati sidang seminar proposal skripsi dan tidak perlu mengerjakan skripsi kalau PKM-nya lolos dibiayai Dikti. Ya. Kalau PKM-nya lolos dibiayai oleh Dik Dikti tapi PKM yang penelitian ya kemarin saya bilang ke adik-adik saya juga kan saya sampaikan bahwa di situ PKM yang penelitian ya nggak mungkin PKM kewirausahaan jadi skripsi dong ya kan think smart ya nggak mungkin ya jadi penelitiannya adalah penelitian penelitian apa PKM penelitian itu kalian melewati dua tahap sekaligus yaitu tidak seminar proposal dan tidak melakukan skripsi mereka hanya tinggal sidang seminar hasil dan tinggal membuat artikel ilmiah. At least itu ringan banget. Yang kedua, kalian tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun karena apa? Karena dikti yang akan mengeluarkan uang untuk penelitian kalian. Ya, jadi itulah makanya silakan ini gak usah ke adik kelasnya, angkatan kalian aja ini bikin PKM juga bisa kan? Pengumumannya semester ini juga kan? Umumnya juga di semester ini. Baru semester depan kalian kerjakan. Skripsi kalian sekaligus PKM kalian. Selesai. Begitu. Ya. Kemudian yang tadi, Restu Maulana. ya Sekarang, tadi kan sudah saya berikan ini ya, Restu. Apa namanya? Berikan kerangka tadi. Dicatatkan. Nah, sekarang uh, kita bahas punya Restu. Uh, di on, on mic aja, Restu. Mungkin bisa dibantu. Oke, okay. sekarang idemu mulai dari atas tadi. Apa penelitian lab atau non lab? Berarti pilih lab. Lab, nah, udah ya, tentukan dulu. Udah, sekarang penentuannya adalah e, biologi farmasi atau teknologi. E, maksudnya ke teknologi sama farmakognosis, ya Pak. Oke, okay. berarti pilih salah satu lab dulu yang paling core-nya. Oh. Kamu adalah teknologi, ya kan? nah kemudian yang berikutnya apa di situ tulisannya uh, apa ide-ide itu muncul dari setiap lab setiap lab yang ada masalah. ah ah berarti kan udah tentukan tadi uh, uh, teknologi tujuan Instasinya kamu kemana teknologi berarti restu ke teknologi terus ke bawahnya apa tujuan nah tujuannya adalah mencari obat alternatif untuk anti jerawat, ya kan? Iya, Pak. Ya kan? Kamu idenya itu dulu, catat dulu ya, udah disesuaikan ke situ mencari obat jerawat gitu. Pakai bahasa bahasa kalian aja dulu sendiri. Nah, mencari obat jerawat. Terus ke bawahnya apa? Subjek. Subjeknya. subjeknya berarti adalah uh, siapa yang akan Uh, dijadikan obat anti jerawat. Nah subjeknya ini kamu harus cari nih, harus cari uh, apa namanya harusnya fenomena dulu baru subjek sih sorry harusnya fenomena dulu baru subjek. Oh fenomena. Ya fenomena. Oh ya. Yeah. Nah, fenomenanya adalah sampai saat ini ya misalkan obat jerawat dari bahan herbal masih sangat sedikit misalkan. Yang kedua Uh, bisa jadi uh, Indonesia punya banyak potensi, tapi tidak banyak digali. Bisa jadi ke situ, ya kan? Itu kan kerangka berpikir. Kemudian, Indonesia adalah negara tropis yang mudah sekali untuk pertumbuhan bakteri jerawat. Apa buktinya, Pak Iwan sampai detik ini di sini jarang jerawatan? Di Eropa, padahal di Indonesia setiap seminggu sekali, kayaknya. Jerawat kemana-mana, jadi yang salah adalah salah negara. Saya tuh kayaknya, tuh ya, kalian juga tuh yang salah. salah negara kok oh, ya, bukan karena itu ya? Karena apa? Negara tropis akan ngomongin ya tentang uh, apa? Minyak, segala macam minyak mahal, bukan minyak wajah ya. Yang wajah berminyak kan lebih mudah, uh, kulit menjadi lebih berminyak ketika di negara tropis ya kan, kemudian. E, banyaknya minyak kotor kotoran itu mudah menempel sehingga mudah untuk terjadinya jerawat dan segala macam itu fenomenanya dan belum banyak e, senyawa bahan alam yang digali ke situ nah kemudian baru kamu tentukan subjeknya subjeknya siapa nah berarti kan kamu halo ini capres tuh harus malah berhenti Halo, Restu? Diana Cahya teman kalian bukan? Halo, Pak. Iya, Restu. Hilang-hilang terus kamu gimana ini? Sinyalnya, Pak. Mana nih? Makanya jangan pakai tri GSM yang baik dong. Pakai yang bagus, Telkomsel kayak apa kayak gitu. Ya. Nah, setelah menentukan tadi, tadi kan kamu menentukan tuh, subjeknya mau apa? Oh, kamu cari tanaman yang potensial ke situ. Ketika ini warning untuk kalian ya. Ketika kalian ingin memformulasikan, pastikan bahwa yang mau diformulasikan adalah senyawa yang punya aktivitas. Yang sudah ada penelitian sebelumnya yang punya aktivitas. Paham? Bukan kalian mencari aktivitas baru kalian akan formulasikan itu dua kali kerja karena untuk mencari aktivitas adalah proses yang panjang paham paham sampai sini jadi yang boleh paham. diformulasikan adalah for, adalah tanaman yang sudah jelas ada efeknya baru kalian uji dalam formulasi Namanya aja teknologi farmasi adalah teknologi mengenai drug delivery system. Sistem penghantaran obat. Jadi harusnya ada apanya dulu? Ada obatnya. Kalau senyawanya belum jelas apa uh, efeknya untuk apa, ya jangan diformulasikan. Ngapain? Buang-buang tenaga, buang-buang uang, buang-buang ide. Paham? Yang boleh diformulasikan adalah yang jelas sudah punya arti aktivitas. Misalkan kamu mau bikin gel dan segala macam gitu ya. Tadi kan gel ya bentuk bentuknya apa tadi restu? Salep pak. Salep ya dalam bentuk salep. Berarti kan si senyawa tersebut harus sudah aktif punya aktivitas. Kamu bentuknya apa? Ekstrak memformulasikannya. Ekstrak. Ekstrak pak. Harus ada penelitian dalam bentuk ekstrak pada dosis tertentu yang sudah jelas punya aktivitas bagus. Kalau kamu hanya menduga-duga dan baru mau ekstraksi, kemudian kamu baru mau formulasikan, itu tidak mungkin. Karena apa? Kamu belum membuktikan bahwa dia punya aktivitas, belum jadi drug, bagaimana kamu mau delivery system? Paham maksud saya? Ya, jadi untuk drug delivery system hanya berlaku bagi yang sudah punya aktivitas. Formulasi hanya hanya bisa dilakukan untuk sesuatu yang punya aktivitas. Sudah jelas apakah? Tapi yang ketiga, kalian harus melihat. Oh iya Pak, dia punya aktivitas. Tapi senyawanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ekstrakah, dalam bentuk fraksikah, dalam bentuk isolatkah? Paham sampai di sini? Paham Pak. Oke. Okay paham ya. Nah, kemudian setelah tahu ya kan tadi problemnya itu. Terus mungkin di situ ada yang tadi di fenomena, oh, ada formulasi herbal tapi sediaannya kurang nyaman atau ada formulasi herbal tapi belum banyak dalam eh, belum banyak di Indonesia. Nah, baru kalian akan bicara lagi tentang bentuk sediaannya seperti apa. Ya. Alternatif solusinya baru kalian cari tadi oh ada tanaman A yang bagian terakhirnya Restu, halo Restu mana hilang terus? Yuk piekiare, halo, bisa bicara dengan saudara Restu? Restunya menghilang, halo Pak, maaf Pak, Ini, maaf Pak. lagi Lebaran apa? <laughs> ya. Jadi restu tadi berarti kan ada subjeknya. Subjeknya berarti adalah bakteri kan tadi kamu kan bakterinya ya. apa? Acne kan pasti subjeknya jelas. Ya. Yang kamu lawan adalah uh, Acne Habis itu kamu cari alternatif solusinya. Yang bagian terakhir dari tabel kerangka saya ya, adalah alternatif solusinya. Alternatif solusinya adalah uh, tadi tanamannya apa dalam bentuk ekstrak atau bukan baru setelah itu formulasinya dalam bentuk apa? Oh dia ekstrak, misalkan. Oh dia ekstrak senyawanya ini. Oh misalkan senyawanya flavonoid. Kenapa flavonoid? Oh karena flavonoid itu bekerja menyerupai uh, apa namanya menghambat dalam uh, pertumbuhan bakteri misal gitu. Kamu harus jelaskan di situ uh, senyawa A mengandung in mengandung flavonoid dalam bentuk ekstrak itu harus clear dalam satu paragraf eh dalam satu kalimat penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa eh, ekstrak tadi apa kamu ekstraknya apa harus tuh daun sirih merah pak nah, ekstrak daun sirih merah yang mengandung flavonoid efektif eh, menjadi eh, efektif dalam menghambat pertumbuhan akne vulgaris catut citasinya nah artinya dalam bentuk ekstrak dalam bentuk sediaan sirih yang mengandung flavonoid itu efektif sebagai ini. Itu harus dalam satu kalimat. Dan itu satu kalimat itu didapatkan dari apa? dari satu artikel. Makanya dibilang bahwa bikin skripsi itu mudah-mudah gampang, gampang-gampang susah, ya karena apa? karena kamu harus menyadur dari satu artikel ke artikel yang lain. Ya. Hanya untuk dapat satu kalimat tersebut yang membuktikan bahwa dia punya aktivitas satu kalimat itu harus disertasi dari satu bukti itu. Nah, setelah itu, namun, nah, namun, formulasinya belum tentu cocok, gitu kan. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mencari formula yang paling cocok untuk sediaan tersebut. Nah, kamu sampaikan problematikanya apa. Misalkan, ekstraknya tidak tahan panas, misalkan. Atau mudah rusak. Atau dia lebih bagus dalam fase minyak, dalam air, daripada air dalam minyak, sehingga saya ingin memformulasikan formulasi tersebut ekstrak apa tadi, daun sirih merah yang mengandung flavonoid dalam bentuk gel. Misalkan kayak gitu, harus ada bukti-bukti, 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 bukti-bukti. Setelah itu, baru setelah itu kamu tentukan di situ bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas ini dalam sediaan gel atau krim tadi ya kamu ya apa sih krim ya salep pak oh salep ya dalam bentuk salep kenapa salep nah kan harus harus jelas tadi karena sudah yang di atasnya sudah disampaikan oh misalkan nih oh eh, sediaan ini eh, sangat baik eh, dalam fase eh, padat eh, kan kalau salep itu kan lebih banyak fase minyaknya ya daripada fase hmm. airnya ya kalau gel baru fase Yalah. airnya lebih banyak kan nah hmm. dia higroskopisitasnya harus dipahami dulu sehingga ketika di dalam sebuah formula hmm. jangan sampai formulanya udah jadi aktivitasnya nggak ada masa kayak kalian udah beli hewan ujinya kan harus setelah formulasi harus uji aktivitas ya kan ya pakai kelinci kan biasanya apalagi jerawat nah ini dikasih jerawat dulu atau mungkin taruh di plat yang ada bakterinya acne vulgaris kamu taruh uh, di platnya tersebut si formula tersebut kira-kira bakterinya mati atau tidak kan bisa begitu juga ya tuh jadi kerangka tersebut harus dipikir-pikirkan baik-baik gitu oke nah kalau penelitian, misal, oh Pak, saya pengen penelitian yang yang penelitian e, di rumah sakit, misalkan. Ini ada Arum nggak di sini? Mana Arum, Rom? Ada Pak. Nah Arum. Nah, gimana kabarnya Rom? Alhamdulillah baik Pak. <laughs> Oke. Okay. Nah, kalau misalkan Arum nih, Arum pasti banyak sekali fenomena di rumah sakit itu lebih banyak lagi kan. Nah, banyak hal yang bisa digali dari rumah sakit. Penelitian-penelitian sebelumnya bisa nyari penelitian-penelitian yang ada di rumah sakit, membedakan di rumah sakit A dengan rumah sakit B harus hati-hati juga, jangan misalkan nih satu penelitian di rumah sakit di Semarang, kamu mau apa adaptasi ke rumah sakit di Purbalingga begitu, bisa nggak? Bisa asalkan populasinya sama apa kriteria inklusi dan eksklusinya bisa masuk di rumah sakit tersebut. Bisa jadi takutnya, ini kan hari hari besok kan saya akan menjelaskan populasi dan sampel. Takutnya kalian ingin meneliti yang sama, tapi populasinya terlalu sedikit di rumah sakit tersebut. Akhirnya sampelnya jadi nggak representatif. Jadi kurang sesuai. Misalkan nih, oh di Semarang banyak sekali orang yang TB gitu ya. Di Banyumas enggak sebanyak itu. Ya, tapi kali kalian pengen maksain itu, itu nggak bisa. Ya, Oke. Okay. Kemudian eh, kalau yang sekarang yang saya coba gali ke teman-teman semua adalah penggunaan aplikasi digital gitu kan. Eh, aplikasi digital untuk mempermudah eh, kalian dalam eh, bekerja misalkan seperti itu. Sejauh ini drag drag interaction itu kalian hanya ngecek di drag drag interaction eh, apa namanya? hanya di drug.com atau di Medscape. Betul ya? tapi alternatif solusinya tidak ada gitu kan. Nah, kalian bisa bikin misalkan eh drug herbal interaction atau drug food interaction. Itu akan menjadi alternatif solusi bagi teman-teman gizi dan teman-teman farmasi dalam menentukan regimen obat. Misalkan kayak gitu. Bikin aplikasi dari buku misalkan. Bukunya kan ada drug food interaction dari Stokley ada. Drug herbal interaction dari Stokley juga ada drug drug interaction Stockley juga ada kan. Nah, tapi kalau drug drug interaction kan mungkin orang sudah punya nih. Bisa lihat di Medscape, bisa lihat di bisa lihat di uh, uh, apa namanya? Bisa lihat di drugs.com dan sebagainya. Nah, tapi kalau yang drug herbal uh, segala macam itu kan belum ada padahal ibuknya e ada. Nah, tinggal masukan dari ebook tersebut, masukkan ke dalam sebuah aplikasi, buat database, buat sebuah aplikasi jadi. Gitu loh. Tapi ide ini yang drug herbal drug herbal uh, interaction indicator itu rencana saya akan kasih ke mahasiswa PKM yang mau maju ini kayak gitu. Ya maju tahun ini karena saya berharap ini bisa jadi sebuah aplikasi yang mudah bagi teman-teman di Indonesia kayak gitu ya jadi paten juga bisa kan gitu kalau yang mau digital digital kalau yang mau sosial uh, pak saya mau kayak tadi tuh di kelas sebelah si siapa namanya uh, si Cecep ingin uh, dari desa ke desa kayak gitu kan tentang pengetahuan masyarakat tentang uh, satu obat atau vaksin atau apapun uh, tentang efek samping dan segala macam pada suatu komunitas. Bisa enggak? Bisa. Asalkan world population. Itu loh. Semua populasinya atau bisa kamu menggunakan cluster. Misalkan nih, kalian dari Lampung misalkan. Lampung itu kan ada banyak tuh. Dari banyak eh, wilayah, banyak kabupaten. Kalian pakai cluster random sampling. Artinya setiap kabupaten ngambil sampel dalam jumlah yang sama. Yang penting masih dalam provinsi Lampung, misalnya seperti itu. Atau kayak saya kemarin, random aja. Kemarin sempat ngerjakan kuesioner saya tentang antibiotik. Ya kan? Itu sampelnya saya ambil dari 90 universitas di Indonesia, farmasi, S1, dengan 1.600 sampel. Itu sudah gap. Belum pernah ada orang yang menganalisis pengetahuan farmasi tentang antibiotik di Indonesia sebanyak itu dan dari mahasiswa dari 90 universitas. Enggak ada, belum ada. Itu riset Itu kekuatan penelitian juga. Gitu, ya. Jadi, kamu bisa banget gunakan aplik, kayak kalau makanya saya bilang kemarin coba kalian gabung Isma Farsi. Kalian share di situ mahasiswa farmasi seluruh Indonesia masukin Isma Farsi, eh teman-teman masuk tolong ini dong isi ini dari seluruh Indonesia masuk semua itu sampelnya gitu ya tentang pengetahuan lah tentang apa apapun itu bisa dijadikan skripsi paham sampai di sini ya ya tinggal kalian bikin kerangkanya masing-masing nah ada yang mau share mungkin dari kerangka yang tadi saya sampaikan tadi ada ide ada mau lab non lab kemudian mau tentang apa fenomena yang apa dan segala macam boleh saya kasih satu ide lagi ya contoh kalian sempat dengar yang kopi isinya paracetamol enggak kalian Tidak. sempat dengar yang metformin digunakan untuk sakau untuk penyalahgunaan obat belum juga aduh ini kalian kemana sih ini pada pada jalan jalannya ke ke instagramnya siapa sih ini kok atau ke TikTok siapa Enggak ada pengetahuan sama sekali gitu kan nah kayak kemarin tuh lagi heboh kalau nggak salah di Bandung ya ditemukan kurang lebih sekitar 20 sampai 30 puluh kopi yang isinya paracetamol fungsinya buat apa sih gitu kan fungsinya buat apa ini orang tuh masih paracetamol pakai ngopi gitu kan jadi jadi ya kalau kalian beri, uh, balik ke farmakoterapi gitu ya jadi Paracetamol dan kafein itu biasanya diformulasikan bersamaan, betul nggak Arum? Betul Pak. Ya, betul, ya biasanya kalau dalam sebuah sediaan itu kan banyak ya antara uh, paracetamol sama kafein itu bareng. Yang di apotek ada yang kerja di apotek? Enggak ya. Yang pernah uh, apa namanya PKL di apotek mungkin pernah lihat ya paracetamol plus kafein biasanya kayak gitu ya termasuk Bodrex itu juga paracetamol dan kafein kalau nggak salah ya nah jadi keduanya itu digunakan sebagai apa sih sebagai anti nyeri ya analgesik tapi untuk dan sifatnya paracetamol dan kafein itu sinergisme dua-duanya itu saling membantu nah yang jadi permasalahan kenapa sih harus ditambah paracetamol orang kalau kerja ya kayak gojek dan segala macam itu kan jangan sampai ngantuk betul Nah, dia digunakan untuk meningkatkan eh, apa namanya? tekanan darah dengan cara vasokonstriksi atau fase Vasokonstriksi. Makanya tekanan darahnya akan naik. Begitu. Nah, paracetamol digunakan untuk meredakan nyeri. Jadi kombinasi keduanya itu sangat sangat berbahaya bagi orang yang punya riwayat hipertensi. Gua hipertensi nggak boleh ngopi, ini malah ngopi ditambah paracetamol tambah tambah, hati rusak, ya kan? Kan paracetamol sangat hepatotoksik, ya kan? Hepar tempat penyimpanan darah, darah kotor, ya. Jadi identifikasi senyawa dalam suatu kegiatan, uh, kayak misal kosmetik ke entah kalian mau kopi ke itu boleh, ya. Misal tadi kalau diurut dari atas, oh saya berarti lab labnya apa lab kimia fenomenanya apa kopi dengan paracetamol nah misal gitu ya kopi dengan paracetamol kemudian subjeknya apa kopi gitu kan tujuannya apa mengetahui ada ada tidaknya kandungan paracetamol dalam sediaan kopi kopi eh, dalam sediaan kopi tersebut alternatif solusinya identifikasi senyawa dengan metode apa berarti alternatif solusinya adalah di metodenya bagaimana metode untuk menganalisis senyawa tersebut dalam sebuah sediaan atau sebuah zat yang dipasarkan di masyarakat. Begitu. Jadi membuat penelitian tuh mudah asal rangkanya tuh jelas. Bagaimana kamu tubuhmu bisa berdiri tegak kalau kamu nggak punya kerangka? Bagaimana kamu menulis sebuah latar belakang penelitian tanpa kamu atau ide penelitian tanpa kamu tahu ini kerangkanya seperti apa? Step by stepnya. Ya paham nggak? Safira bingung nggak kemarin waktu bikin? Nggak ya? Di unmute dong. Enggak ada suara. Siapa ya? bingung? Bingung. Kamu tentang apa Safira? Halo. Kamu tentang apa idenya kemarin? Halo. Suara saya masukkan ya teman-teman semua. Iya Pak. Iya gimana Safira kemarin idenya tentang apa? Oh, belum rencananya? Punya? Belum punya ya? Udah sih Pak tapi masih ragu. Oke, okay. kalau ragu mulai dari tadi tahapannya mau lab atau non lab dulu. Udah ditentukan belum? Lab atau non lab? Jadi dari sekarang tuh harus sudah ditentukan. Jadi sebelum saya jelasin kok variabel, hipotesis, kemudian segala macam kalian harus interest dulu dalam hati saya ingin penelitian apa kalau Arum jelas di rumah sakit ya Rum. apa enggak formulasi Rum. masih bingung Pak padahal kamu tempatnya sampel di situ loh Arum. iya sih Pak tadinya mau yang kayak resistensi antibiotik kayak ketepatan penggunaan antibiotik kayak gitu Pak cuma apakah harus dibandingkan dengan rumah sakit yang setipe atau tidak no. Pak atau no. gimana atau bisa. kita cuma telah ahraka medis saja bisa jadi gini Arum, saya ini kamu lihat yang Norma kemarin nggak Norma Devita Arbi seminarnya? Uh, enggak kan? kayaknya Pak. Enggak. Enggak Dia kemarin itu tidak. Kebanyakan formulasi yang saya lihat. Ah, jadi si Norma itu uh, dia itu mensurvei surveillance penggunaan antibiotik. Jadi tidak ada inter, tidak ada justifikasi benar atau salah, ya kan? Tidak ada justifikasi seperti apa, hanya survei saja Survei mengenai apa? Survei mengenai penggunaan antibiotik pada pasien ISK, tapi pembedanya apa? Di tahunnya Arum. Dia mengambil lima tahun terakhir dari rekam medik. Keseluruhan. Dan yang orang yang di, apa perbedaan gapnya lagi apa? Dia mengambil spesifik ke penyakit tertentu. Akan lebih bagus tidak spesifik sebetulnya. Sebetulnya ya, jadi nanti ada klasifikasi oh uh, pasien ISK ini pasien ini commonly menggunakan apa kayak gitu loh ya jadi itu bisa ke situ atau kalau kamu memang mau rasional uh, terapi kamu bisa search di di jurnal ini nih ini saya kebetulan lagi pas mau ngasih contoh pas ngasih contoh tadi ke kelas sebelah saya kasih dua jurnal Jurnalnya namanya Journal of Antimicrobial Chemotherapy, ya. Jadi ini jurnal itu isinya tentang apa penelitian antibiotik semua, mau dari pengetahuan tentang antibiotik, tentang eh, apa namanya penelitian dan segala macam. Jadi kalau lihat jurnal pengen yang update itu tinggal dilihat di sini nih latest articles ya bisa dilihat dari sini kira-kira bisa enggak diteliti di sana misalnya nih, resistensi dan molekular epidemiologi pseudomonas apa aeroginosa misalkan seperti itu ya terus kalian kan dimudahkan nih dengan apa namanya kayak tadi nih saya dikasih contoh ke kelas sebelah ini mumpung ada ya mumpung belum ke close jadi misal kalian oh tertarik dengan antibiotik karena antibiotik eh, merupakan ya yang paling parah lah di, di rumah sakit lah penyakit infeksi itu. Nah, kamu tinggal pilih nih mau yang mana Pak? Tapi bahasa Inggris Pak, tinggal klik kanan, translate to Indonesia, udah jadi bahasa Indonesia. Jadi nggak ada lagi masalah-masalah. Pak itu jurnalnya bahasa Inggris nggak ada, tak tutup kamu kalau nggak bisa cari jurnal bahasa Inggris, ya. Karena sekarang sudah bisa di bahasa Indonesia, kan? Saya jadi kasih tahu mahasiswa kemarin, ya. Nah, ini contoh ya, contoh. Contohnya antibiotika pada pediatrik di IGD. Cuma ngambil IGD saja. Cuma ngambil IGD saja. Gawat darurat. Ya, bukan dan pasiennya outpatient, artinya tidak rawat inap, masuk IGD atau masuk ke poli, ya. Masuk ke poli, ini ya, kamu ini terus kamu makan di rumah, silakan kamu pulang. Ada enggak yang kayak gitu? Ada guys, penyakit-penyakit ringan. Ya, cuma pembedanya apa dia? Pembedanya adalah nih, saya translate ke bahasa Indonesia barangkali kamu ada kesulitan dalam bahasa Indonesia. Tuh, jadi bahasa Indonesia enggak. Bahasa Indonesia. Ini beneran Pak jurnal bahasa Inggris ya? Iyalah, tapi tulisannya bahasa Indonesia. Ya. Nah, kamu masukin apa oh, pembedanya di sini ada empat pembeda dari penelitian sebelumnya. Misalkan, pediatrik artinya kamu ngambil anak-anak kecil saja. Umurnya ini, 3 bulan sampai 12 tahun. ya 3 bulan sampai 12 tahun. Dan remaja usia ini, ini masuk dewasa sebenarnya. Tapi kenapa dia masukkan? Kenapa? Saya nggak tahu kenapa dia masukkan itu. Ya, jadi WHO, WHO itu udah punya kriteria sendiri. Pediat, eh apa? E, pertama adalah infant, ya, untuk yang bayi baru lahir sampai umur tiga bulan kalau nggak salah infant, ya. Kemudian kamu bisa masuk ke pediatrik nih, pediatrik atau children, ya, itu usia tiga bulan sampai 12 tahun itu bisa masuk di situ loh pak, ini kan di pediatrik pak, saya mau nggak pak, boleh nggak pak penelitiannya ini aku ganti ke adults atau orang dewasa, bisa nggak pak? tapi ininya sama, ininya sama pak, boleh. makanya saya bilang kamu hanya harus mencari dua artikel yang mirip, hanya kamu bedakan apanya api tidak boleh penelitian itu hanya ganti rumah sakitnya saja. Paham? Kalau ganti rumah sakitnya saja ngapain kamu penelitian? Kurang, kurang bagus gitu istilahnya. Kamu bisa diamuk-amuk nanti sama dosen pengujimu. Ya. Nah, ini pembedanya itu nggak cuma satu soalnya. Pertama pediatrik, ya, tadi eh, sorry, Tadi ngomong children ya, dari 3 sampai 12 tahun. Kemudian nggak mau lah pak saya mau orang dewa eh apa orang dewasa aja berarti adult berarti 12 tahun sampai usia 60 tahun kamu ambil semua sampelnya di situ kemudian yang ketiga adalah pasien yang lagi saya kerjakan adalah khusus pasien geriatrik untuk 65 tahun ke atas gitu contohnya ya kemudian Uh, di sini dia mengambilnya adalah departemen darurat, maksudnya uh, bukan departemen darurat ya, I, mungkin di situ adalah Emergency. atau gawat darurat IGD kalau di tempat kita, ya di sini ada tulisan IGD enggak? Nah UGD nih, bukan lucu kan di Indonesia ini aja masih UGD tetap, unit gawat darurat, ya. Nah kemudian dia masuk ke RTI. Artinya dia masuk ke eh kok RTI sih UTI harusnya dia kan ISK kan? Oh, ini Oh, ini kriterianya adalah RTI, artinya respiration tract infection. Artinya yang dijadikan sampel adalah pasien ISPA saja. Ya. Kemudian yang dipilih adalah rawat jalan, bukan rawat inap. Itu pembeda ketiga. Yang keempat adalah tahunnya. Dia ngambil 10 tahun. Kalian jangan, oh saya pengen 10 tahun Pak, biar bagus Pak, biar mirip. Kayak gitu. Ya jangan, lihat dulu di rumah sakitnya dokumennya sampai berapa tahun terakhir sebelum dibuang ya Arum. Ya kan biasanya gitu kan. Hanya lima tahun terakhir yang bisa diakses. Atau hanya tiga tahun terakhir yang bisa diakses. Gitu. Ya, Ini untuk penelitian yang eh, sosial dan di rumah sakit. Kelihatan kan ya di layar saya, ya? Babnya tinggal kalian tentukan. Kalau sampai hari ini kalian belum bisa menentukan ide bagaimana mau menyelesaikan variabel dan segala macam step by step yang kemarin ditugaskan sama Bu Desi, paham? Ada lagi nggak yang mau sharing, kira-kira? apa idenya boleh pak saya belum beride tapi saya pengen labnya ini gitu hands up asa silakan asa ini, ini sebelum sebelum mulai asa ya saya sampaikan ke kalian untuk materi untuk teori yang kayak ini segala macam itu gampang gampang banget kalian tinggal dengerin video saya setelah ini videonya gampang tapi untuk diskusi berkaitan dengan ide yang kalian ingin lakukan saya belum tentu ada waktunya begitu jadi untuk mencari klopping waktu ketika saya bisa diskusi bareng sama kalian feel free untuk sampaikan ayo manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya jangan sampai kalian sampai akhir perkuliahan ini kalian belum dapat proposal skripsi yang layak untuk maju ke sidang dan akhirnya seperti kakak kelas kalian harus masuk ke angkatan antah berantah dan akhirnya tidak lulus dan ada sampai hari ini yang tidak belum sidang seminar proposal ada nggak ada karena bulat karena dia nggak tahu idenya apa pak ini segala macam saya udah kasih jurnalnya kamu tiru jurnalnya kamu ganti populasinya saja sampai saya bilang kayak gitu saking gemesnya B nggak beres Coba bayangkan, ya karena dia tidak punya ide dari awal sampai akhirnya dia bisa sidang, gara-gara dikasih satu jurnal nitiruan hmm. jurnalnya. Kamu tinggal ganti populasinya, latar belakangnya kamu bikin sendiri tapi rulesnya sama, urutannya sama. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Udah wa salam kamu udah. udah gelombang keempat kalau enggak gelombang keempat kamu terdepak ke tahun depan ya oke silakan Asa uh, ini Pak saya oh ada ide hmm. untuk penelitiannya itu yang lab tapi yang bahan alam oke silakan diurutkan sesuai dengan yang tadi kerangka yang tadi coba baik pak uh, untuk Uh, penelitiannya lab yang bahan alam, terus lebih apa ya Pak? Kan ini bahan alam. Tujuannya untuk obat apa dulu? Uh, ini ekstrak manfaatan ekstrak daun sirih sama nah, ini. dulu tujuannya untuk apa ya. dulu? Sebagai. Sebagai uh, kesehatan gigi. Nah. Untuk kesehatan gigi, jangan tentukan dulu ekstraknya ya guys. Jangan tentukan dulu ekstraknya. Itu kesalahan kalian pertama kali. Kamu nggak tahu mau bikin apa, karena apa? Karena kamu nggak tahu tujuannya untuk apa. Tentukan dulu tujuannya, ya. Tentukan dulu tujuannya. Misal kamu berarti untuk ekstrak kesehatan, untuk kesehatan gigi. Dalam artian ini apa dulu kesehatan giginya itu? Antibakterialkah? atau apa dulu Asa? Antimikroba mungkin Pak. Ah, anti antimikroba misalkan. Antimikroba di mulut. Gitu. Iya Pak. Kan harus ditentukan. Ini obatnya tujuannya untuk apa? Untuk tahu kamu nembaknya pakai pistol yang mana dan pakai peluru apa, kamu harus tahu tujuanmu itu untuk apa, Asa. Ya, jadi targetmu si target yang kamu pilih itu sebagai apa dulu? Antibakterialkah? Anti apa dulu? Anti apa dulu? Itu dulu. Berarti antibakteri misalkan ya. Misalkan antibakteri. Mm. Oke, lanjut. Fenomena yang terjadi apa? Itu ke bawahnya fenomena kan tadi ya, tadi saya bilang. Apa subjek dulu? Fenomena dulu baru subjek ya. Oke. Mm. Uh. Fenomenanya yang yang, bukan, apa? Apa? Putus -putus. Uh, fenomenanya yang yang permasalahan dengan apa? Putus-putus. fenomenanya yang permasalahan bukan iya permasalahan, betul. Fenomena atau masalah? Ya. Masalahnya apa? Ini punya saya aja yang granit granit atau punya Asa yang gitu. Halo. Perasaan saya lihat gambar yang lain masih bergerak. Tuh, masih berkedip Andi aja masih kedip-kedip berarti asa yang kurang jelas ya. Asa sinyalnya mungkin asa. Iya, Pak. Oke. Okay, sudah ya. stabil lagi, Pak. Oke, okay, ya. udah stabil lagi ya. Silakan ulangi. Tadi sudah Tadi untuk antibakteri sudah I, ya. Fenomen... Ini masih bingung sih permasalahannya gitu. Permasalahannya apa dulu? Apa eh, belum banyak sediaan dalam bentuk herbal? Mungkin ya. iya, Pak. Jadi nanti, kayak buat obat kumur gitu, bukan sih, Pak? Nah, <laughs> Di sini, betul. yang masih bingung, ini, Pak. Di sini, nah, yang gak apa-apa, berarti kan intinya anti, anti mikroba dulu, ya kan? Nah, anti mikroba mm -hmm. untuk uh, obat kumur, kayak gitu ya. Fenomennya apa? Belum banyak herbal yang sebagai obat kumur yang kedua eh, apa namanya formulasi obat kumur belum banyak ya kan Form, apa? obat kumur eh, dari ekstrak apa dari ekstrak tanaman belum banyak kemudian eh, ini penelitian terbatasnya penelitian secara in vitro mungkin ya nah, setelah itu baru masuk ke subjeknya. Subjeknya itu siapa? Gitu. Subjeknya kamu mau ke apa? Mau ke hewan uji kah atau mau in vitro kah? Mau pakai alat kah? Gitu. Belum sampai ke itu. Belum. Nah, baru setelah itu baru kamu tentukan alternatif solusinya. Alternatif solusinya adalah cari tanamannya. Tanamannya apa? Senyawanya apa? Gitu. Ya. Senya Tanamannya apa, senyawanya apa, sifatnya bagaimana, baru kamu tentukan untuk formulasinya dalam bentuk apa. Jadi nanti bunyinya uh, sehingga saya ingin membuat apa obat kumur dari ekstrak ini yang mengandung ini begitu. Itu bagian akhirnya, bagian akhir kalimat dari latar belakang tersebut. Jadi kamu udah jelasin part per partnya dulu, baru setelah itu menjelasin itu. Bagian terpentingnya adalah fenomenanya ya, atau permasalahannya itu di mana. Itu bagian terpentingnya. Ketidakstabilan dalam bentuk formulasi liquid mungkin. Atau ketika ekstrak kan enggak tahan lama, betul ya Asa. Ya. Nah, kamu kalau fokusnya pada bukan pada aktivitasnya, tapi fokusnya pada formulasinya, berarti kamu tinggal bilang bahwa Permasalahannya adalah mencari formula yang stabil dalam bentuk liquid dari sediaan herbal masih sangat sulit kayak gitu. itu bisa? Akhirnya akhirnya di sini kamu ingin membuat liquid dengan formulasi komposisinya yang akan kamu kamu pikirkan. Bukan di aktivitas dari senyawa antibakterinya, tapi di komposisinya. Gitu, itu bisa. Kalau mau lanjut lagi ke, ke uji aktivitasnya, efektivitasnya, berarti nanti kamu uh, lebih banyak pada uji aktivitas si formulamu ditaruh di uh, subjeknya, subjeknya bakteri di mulut apa contohnya? Uh, benar, Pak. Nah kan untuk antibakteri. Jadi subjeknya harus jelas. Subjeknya adalah si bakterinya itu kayak tadi si restu subjeknya apa? Tujuannya anti jerawat. Subjeknya siapa? Ya bakteri jerawat tersebut si Acne vulgaris. Kalau asa untuk antibakteri di mulut. Bakteri di mulut subjeknya apa? Nah, kamu kan pasti akan menguji dengan bakteri itu kan? Enggak. Mm -mm. oh. apa bikin formulasi tapi belum diketahui aktivitasnya bisa kan tidak? ya ini pak, pak tadinya streptococcus mutans. nah streptococcus mutans berarti tulisanmu di, di draftmu subjeknya adalah streptococcus mutans. sudah ditulis belum? belum. Nah, tulis dulu. berarti fenomenanya adalah satu tadi belum banyak ini apa sediaan herbal yang kedua belum ada sediaan herbal tapi belum tentu stabil yang ketiga eh, apa streptokokus mutans hanya bisa dimatikan oleh senyawa apa dalam sediaan herbal setelah itu baru kamu cari tuh yang punya misal nih senyawa yang bisa menghambat eh, bakteri streptokokus mutans adalah adalah flavonoid. Nah, kamu punya banyak ribuan senyawa apa, tanaman yang uh, punya aktivitas sebagai uh, apa namanya antibakteri yang mengandung misal flavonoid. Nah, kamu tinggal oh misalkan oh ini nggak bisa ganti yang ini kan gampang tuh ganti tanamannya tuh lebih gampang mencari tanamannya yang mengandung flavonoid daripada ya daripada kamu mencari senyawa apa yang terkandung di situ yang mempengaruhi. Udah tahu dulu senyawanya dulu, baru cari tanamannya. Terbalik gitu loh, kalau misalkan mencari ide loh ya, kalau mencari ide, bukan pada saat proses ya. Jadi kalau kamu kekeh, ah yang penting mengkudu dulu, mengkudu dulu, yang penting mengkudu dulu. Yakin mengkudu kandungannya apa dulu, baru tahu aktivitasnya itu apa gitu loh. Tapi kalau kamu berawal dari masalah, dari masalah dan kamu ingin memberikan sebuah alternatif solusi, berarti kamu harus tahu untuk menyelesaikan masalah itu perlu senyawa apa dan senyawa itu ada di tanaman apa. Tanaman apanya itu ada di bagian terakhir. Itu. Ya. Oke, paham sampai di sini Asa. Bisa diulangi. Berarti yang Asa tadi labnya lab biologi, Kemudian tujuannya untuk obat kumur, untuk antibakteri, ya kan? Tujuannya ya. obat kumur antibakteri, kemudian apalagi tadi? yang Fenomena. Uh, fenomenanya apa? Berarti belum banyak obat kumur, obat kumur tidak stabil, kemudian streptococcus mutans hanya bisa dihambat dengan uh, senyawa yang mengandung, apa? Saya kurang tahu ya, flavonoid mungkin, karena dia biasanya flavonoid itu tuh punya aktivitas. Antibakteri, nah, baru setelah itu kamu cari tanamannya. Ya, tanamannya apa gitu ya? Alternatif solusinya, misalkan dari apa tadi? Asa uh, daun sirih, Pak. Nah, dari daun sirih, ya, daun sirih. Kemudian, daun sirih itu uh, dapat tahan di sediaan liquid selama berapa lama sehingga saya ingin meneliti, mengenai saya ingin memformulasikan sediaan obat kumur dari daun sirih yang mengandung flavonoid sebagai antibakteri pada bakteri Streptococcus mutans. Itu judulnya. Jadi bagian akhir dari sebuah ide adalah judul. Kalau kalian bikin judul dulu baru menentukan ide, mambra-mambra guys. Tahu nggak? Di S3 kayak sekarang saya itu mulai memulai sebuah penelitian itu dari fenomena, dari result and discussion, baru judul artikel itu bagian terakhir dari yang terakhir. Paham maksud saya? Artinya judul itu bisa dibuat setelah ide itu jelas di dalam di dalam pikiran kita. Ada fenomenanya, ada subjeknya, ada eh, apa namanya alternatif solusinya baru kalian bisa menentukan judul. Ya, karena apa? Setelah kalian menentukan eh, ide pokok atau latar belakang penelitian, kalian dengan mudahnya membuat judul. Begitu. Paham maksud saya? Ya, asa berarti udah jelas ya. Tadi udah saya bantu loh saya cari sendiri loh sa. Ya, Pak. Terima Enak. kasih banyak, Pak. Enak kan kayak gitu. Jadi permasalahan mahasiswa sekarang itu lebih banyak kekurangan membaca sih kalau kata saya. Padahal, padahal ya, padahal kalau kalian nih misalkan di-share seperti ini kayak tadi. Di-share yang seperti ini. Oh. Eh, uh, uh, misal nih isu terakhir Oh lihat nih tentang apa Oh ini nggak bisa ini aku susah ini aku susah ini aku susah Oh review nggak mungkin original research Oh berarti mutasi gen oh, aku nggak mungkin lakuin pun nggak mungkin dilakuin jadi sambil dibaca baca Oh ini nggak mungkin Oh ini bisa nih kayaknya nih Oh Pak saya mau yang sosial sosial saja Nah kemarin saya nemu nih Farmasi teaching and learning. Par masih, nah, current pharmacy teaching and learning ini jurnal-jurnal tentang sosial isinya cuma sampelnya ke mahasiswa-mahasiswa aja gitu. Enak kan? Nah, yang kayak gini nih yang saya butuh, Pak, yang nggak usah susah-susah. Eh, hehehe. belum tentu bulgoso ya, karena validasi dan reliabilitasnya tidak bisa dengan cara yang biasa saja karena ini jurnal berbahasa Inggris kalian adaptasikan ke bahasa Indonesia dia harus melalui beberapa tahapan kalau misalkan kamu pengen translation translation saja itu lebih sulit daripada kalian mengadaptasi jadi kalau adaptasi kalian itu ngambil sebuah kuesioner di sini kemudian uh, apa namanya eh, ambil di sini kemudian kalian eh, harus izin sama yang punya kuesionernya gitu ya tapi kalau adaptasi kalian izin sama yang punya kuesionernya kemudian kalian ubah ubah kalimatnya sendiri nggak masalah nanti tinggal dianalisis ya analisisnya seperti apa nanti bagi yang berminat ke sini, saya baru belajar juga. Saya baru banget belajar tentang penelitian sosial kayak gini, karena saya tidak pernah penelitian sosial, hanya di lab, 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 lab. Dan ternyata, penelitian sosial itu banyak sekali idenya, itu mudah sekali. Contoh-contoh, paling enak tuh kalau nyontohin ya. Artikel impres, nah, kalau kalian pengen tahu yang jurnal yang mau rilis dalam waktu dekat tuh artikel in press. Nah, tinggal klik kanan, Bahasa Indonesia nih. Menangkap persepsi pemberi kerja variabel terhadap praktisi pada ini. Oh, nggak terlalu nyambung nih. Kerangka praktis, oh nggak terlalu nyambung. Modul mengajar keterampilan komunikasi pencegahan bunuh diri kepada mahasiswa apoteker. Uh, Mahasiswa apoteker bunuh diri kan. Gimana ceritanya gitu kan. Keterampilan pencegahan bunuh diri gitu. Kemudian ini review ya, mengulas artikel artinya review ini enggak communication enggak berarti kamu cari yang research artikel saja itu kemarin ada beberapa mahasiswa yang saking saking malasnya nyari artikel saya langsung kasih artikel dari sini udah kamu penelitian sama mahasiswa farmasi UHB aja atau farmasi Kabupaten Banyumas tentang apa pak tentang temanya tentang antibiotik terserah apa aja. Nah, ini diskusi makalah penelitian nih dampak pandemi covid pada perguruan tinggi farmasi di Amerika Serikat yang eh, sedang penelitian Itu gampang penelitiannya dampaknya kayak gimana dan segala macam ini penelitian penelitian sosial ini gampang tapi tidak mudah eh apa gampang mengambil datanya tapi sulit analisisnya karena kita harus menggunakan Jamovi sebentar. Kalau nggak salah Harus pakai software dan segala macam. Ini social science ya, saya juga baru belajar. pakai aplikasi-aplikasi segini. Saya harus membayar apa? lumayan banyak untuk untuk menggunakan software ini gitu karena untuk publikasi butuh yang legal gitu. Nah, ya kalau kalian pengen yang murah-murah, mudah-mudah ya kayak gini, risetnya mudah. Tapi analisisnya yang sulit. Gitu. Misal nih, ada lagi nih. Pematak, pematangan ilmiah dan faktor aneh-aneh. kan. Trend, gender, dan ras etnis mahasiswa formasi. Ini jurnal Q1 loh. Q tertinggi dalam sebuah jurnal penelitian Scopus. Ya. Padahal penelitiannya cuma kayak gini doang, gitu kan. Persepsi lulusan farmasi tentang kompetensi, integrasi dan akuntabilitas sosial dalam kurikulum sarjana farmasi di Nigeria. Mau bisa di Indonesia, gitu. Macam-macam ya. Ini jurnal khusus buat yang tentang pendidikan, tentang learning-learning gitu. Cuma ya gitu doang. Research paper ya. Carinya research paper. Ini banyak sekali ya. Virtual Pharmacopeia. Ini untuk mencari ide tuh gampang banget. Tinggal cari, 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 cari pilih aja gitu. Komunikasi singkat. Kalau komunikasi singkat tidak ya, tapi kalian cari yang uh, yang riset artikel, makalah penelitian kayak gini nih. Pengembangan dan penilaian penilaian program mentoring fakultas wanita lintas disiplin secara nasional. Prediktor keberhasilan apoteker dalam penilaian berbasis kinerja. Kesiapan praktek farmasi lanjut kayak gitu-gitu juga bisa ya untuk penelitian gitu loh cuman analisisnya memang harus tajam begitu. open. Oh, ini contoh. Ini contoh aja. Eh, kalian bisa lihat nggak sih? Enggak ya? Sebentar, stop share, share. share layar aja. Nah, data analisis nah kayak gini-gini. Oh, lihat di tesnya, oh ada independent sample, Dan segala macam. Nanti akan muncul ininya apa? Ini hampir seperti SPSS ya. Jadi nanti analisisnya yang sedikit berbeda. Apa? Apa Aduh, koneksinya jelek sekali halo. halo halo Oke Itu ya buat teman-teman semua jadi memang kalian harus betul-betul uh, mencari ide sebanyak mungkin ya Mau penelitian sosial boleh, mau penelitian apa juga boleh. Yang penting adalah bagaimana menginterpretasikan data, mencari sampel, dan segala macamnya. Oke, ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Yang belum punya ide, Diana sudah punya ide. Diana masih dipikir-pikir, ulang lagi, Pak. Tentang apa? Kalau bingung, tentang sosial aja, tapi analisisnya emang agak sulit. Kalau mau yang simpel, ya, laboratorium, hasilnya langsung bisa jadi publikasi analisis langsung, kayak gitu. Kalau mau sosial ke rumah sakit, etiknya yang rada-rada, kan lumayan gitu. Dwi saji, mau tentang apa? Dwi tentang bahan alam, Pak. Bahan alam, sebagai apa? Uh, masih bingung sih Pak antara analisis antioksidan atau kadar vitamin C. Vitamin C kan antioksidan. Jadi asam askorbat itu nih. Asam askorbat itu dijadikan sebuah uh, apa pembanding ketika kita lagi menguji antioksidan. Jadi baku standar untuk antioksidan adalah asam askorbat atau vitamin C. Jadi ya. berarti kayak tadi tujuannya adalah mencari aktivitas antioksidan kayak gitu berarti kalau yang dibikin kerangka kayak tadi loh. Ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan lain? Yang benar-benar masih blank, bingung banget, share aja ke sini nggak usah malu, ya. Daripada besok saya tinggal ngisi-ngasih gini loh, saya takutnya, takutnya loh, takut ketakutan saya adalah kalian sampai sekarang belum punya ide, nggak tahu mau meneliti apa, sampai nanti akhir dari penelitian ini metopen kalian nggak ngerti mau gimana. Itu yang saya takutkan. Terus yang kedua, kalian nggak ngerti mau penelitian apa, eh, jadinya ketika mau skripsi semester 7, kalian mulai dari judul baru. Paham maksud saya? kamu punya waktu enam bulan untuk mempersiapkan sebuah proposal skripsi yang kompeten untuk kamu bawa ke semester depan. Atau kamu mau menyiapkan dua minggu sebelum sidang atau bahkan tiga hari sebelum sidang baru kamu menyiapkan draft. Kira-kira persiapannya lebih bagus yang mana? Yang enam bulan, kamu dikasih keleluasaan waktu untuk mengerjakan ini step by step dipandu sama Pak Iwan selama enam bulan ini gitu ya silahkan kalian manfaatkan lebih baik kalau saya pribadi kalau saya sama supervisor saya saya bilang saya tidak tidak tahu bagian ini please tolong jelaskan ke saya lebih baik saya merasa bahwa saya tidak tahu meskipun saya nanti ujung-ujungnya oh yang itu doang oh iya paham lebih baik saya merasa nggak tahu daripada saya sosok tahu tapi ujung-ujungnya saya tidak tahu betul-betul saya appreciate ke asa, saya appreciate ke restu yang uh, dia mau share bahwa saya nggak tahu uh, gimana, Pak, cara mengelola ini menjadi sebuah latar belakang variabel dan segala macamnya. Karena apa? Dari kerangka tersebut sudah jelas, nanti menentukan variabelnya seperti apa. Variabelnya, variabel bebasnya adalah uh, misalkan nih. Uh, <tuh> variabel uh, apa terikatnya adalah pertumbuhan bakteri ya yang asa jelas ya kan restu juga variabel apa apa terikatnya adalah uh, pertumbuhan bakteri variabel bebasnya adalah dosis dari si senyawa tersebut. dosen tetap nggak ya? kayak okay, gitu. ya. dosen dalam dosen dalam dosen luar, luar kobe. mesti eman-eman. oke. Okay. si dosen tetap pun bisa dihitung, lah. ya bu. mesti Maksudnya, dosen tersisa, luar emane pun. Oke, okay, silakan. Uh, siapa? itu Inggris ya karena mereka kan biasa Bapak maaf mau bertanya, boleh? Oke okay, oke okay, ya, silakan. Bapak kalau misalnya uh, ada dua penelitian ya Pak, misalnya saya ambil kimia bahan alam nih Pak. Mm -hmm. uh, itu tentang uh, inhibitor alfa amilase dan alfa glukosidase pada diabetes tipe dua. Tapi dari bahan flavonoid. Aha. Dari bahan flavonoid. Nah itu dua penelitian itu tanamannya berbeda, tapi kita tuh hanya ingin membuktikan uh, flavonoid dari tanaman mana yang lebih efektif. Nah, bisa... uh, pakai in vivo tikus seperti itu boleh atau tidak pak? lebih baik daripada in vivo atau in vitro lebih baik dari fraksinya dulu fraksi etanol atau fraksi airnya dulu baru jadi dalam bentuk ekstrak kan masih terlalu besar tuh belum terisolasi kan yeah. kalau fraksi kan lebih lebih lebih, lebih apa spesifik. lebih spesifik nah lebih baik kamu penelitiannya cukup itu saja fraksi perbandingan fraksi etanol dan fraksi air dari 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 dari, dari tanaman apa pada mm -hmm. uh, pada uh, aktivitasnya apa kamu maunya ke mana kayak gitu hanya fraksinasi aja cukup jadi satu penelitian itu nggak usah ribet-ribet oh, berarti uh, seperti perbandingan nanti pelarutnya yang yang satu menggunakan uh, etanol yang satu dengan air betul kayak gitu aja bisa hmm. ya jadi nggak usah nggak usah terlalu uh, jelimet banget gitu ya terus kalian juga dimudahkan dengan ada kalau yang itu ya kalau kalau yang penelitian sosial Uh, yang ke uh, banyak universitas atau banyak orang mudahnya adalah kita punya Google Form sekarang kan kalau zaman dulu saya masih pakai apa namanya kuesioner langsung satu persatu sekarang pakai Google Form share aja ke WhatsApp selesai beres gitu ya Oke okay, gemar rindu silakan Bapak jadi saya itu punya ide uh -uh. berdasarkan pengalaman pribadi sih Pak hmm. uh, kalau saya pas Dismenor pasti itu dikasih rebusan daun binahong dan saya kayak tertarik untuk meneliti itu loh pak. Tapi saya masih bingung untuk tanya. Oke, okay. binahong sudah ada penelitiannya belum tentang sebagai anti dismenor? Berarti apa ya kalau anti dismenor? Paling itu pak, saya lihat itu untuk anti nyeri. Ah ya analgesik betul. Berarti dia analgesik kan? Iya. Yeah. Dalam bentuk liquid ya. Uh, sorry bentuknya berarti solusio ya, Iya, pak, ya, nah berarti kamu tinggal cari tuh cek penelitian solusio, binahong, udah ada atau belum? kalau belum kamu bisa tuh pakai itu, ya, Baik, jadi kalau kalau di formulasinya sudah ada dan binahong sudah jelas formulasinya, kamu tinggal ganti formulasinya pakai formulasi yang lain, gitu, ya, yang lebih efektif bisa jadi kan kalau rutenya oral itu lebih lambat dibandingkan rute yang parenteral kayak gitu atau yang pakai seputar ya. Mau bisa dalam bentuk salep kayak krim kayak apa segala macam mungkin dia bisa penetrasi masuk ke sirkulasi darah, bisa masuk lebih cepat kan lumayan kayak gitu. Ya, bisa berefek ya, kayak gitu. Ya jadi nggak harus semuanya dalam bentuk apa namanya? minuman kayak gitu ya. Lewat rute oral udah tahu oral itu yang paling lambat kan kalau di farmakokinetika. Ya kan, kudu lewat ini, kudu lewat sini, kudu lewat sini, kudu lewat sini. Gitu kan. Ribet pokoknya gitu. Siapa tahu bisa bisa jadikan uh, apa? Kayak plester di perut, nanti langsung kerasa dia drug delivery-nya masuk melalui stratum korneum, masuk ke kulit dan sebagainya kayak gitu. Ya. Oke, okay, good. Yang lainnya? Ada lagi? Udah punya ide semua nih? Kinan? Ah, saya lihat ada Kinan di sini. Kinan, kamu yep. tentang apa, Kinan? Saya ini ingin mengembangkan PKM yang tahun lalu. Oke, okay, apa, Kinan? daun cotor bebek untuk jerawat. Apa? daun apa? daun untuk jerawat. iya pak. oke. Okay. Uh, udah udah ada penelitian sebelumnya yang mengindikasikan uh, cotor bebek itu. Sebaga udah paling nanti diganti itu formulasinya. oh langsung ke formulasi, tapi udah ada berarti kan. Uh, tadi ya uh, ide uh, apa? pesan saya cuma satu. Ketika kamu ingin memformulasikan, pasti memformulasikan pastikan bahwa senyawa tersebut sudah jelas punya potensi gitu ya, Kinan. Iya berarti pak. berarti kamu tinggal uh, drug delivery systemnya nih. Ini senyawanya apa, volatil atau tidak, kemudian dia hidroskopis atau hidroskop hidroskopis atau higroskopisnya juga harus dipertimbangkan setelah itu kamu baru bisa memilih formulanya gitu kamu kenali dulu ekstrakmu ya sifatnya seperti apa stabil atau tidak setelah itu baru kamu bisa memilih uh, formula yang tepat seperti apa kamu rencananya formulanya apa rencana dulu kan apa rencananya kina itu masih bingung pak soalnya yang tahun kemarin formulasinya tuh gagal belum jadi Waktu itu bikinnya gel. Oh, bikinnya gel. Gagal maksudnya formulasinya gagal tuh kamu sempat nyobain gitu? Belum sih, tapi waktu nanya sama Bu siapa ya lupa, itu belum jadi Pak katanya, belum pas. Oh, bisa jadi karena sifat fisika kimianya dia tidak suka dengan air loh. Ya. Karena gel itu kan banyak fase airnya daripada fase minyaknya kan? Nah, ketika kamu formulasikan dalam bentuk gel, apakah dia stabil atau tidak? Gitu yang kedua, apakah dia punya efektivitas yang sama ketika dalam bentuk ekstrak dengan dalam bentuk sediaan? Itu yang paling penting, ya. Jadi, jangan sampai ketika udah dalam bentuk sediaan, aktivitasnya malah turun begitu. Emang, emang ekstraknya, ya. Oke, ini restu nanya lagi apa tadi? Ini restu, tadi? Mau nanya lagi, Pak? Oke, silakan ini kan Pak, saya nemu jurnal ya terkait saya mau diteliti itu jurnalnya itu judulnya pengaruh formulasi basis terhadap uji fisik sediaan Krim ekstrak etanol daun sirih merah. Nah di sini itu disebutkan eh, ada formula dari krimnya sama acuan formula. Nanti berarti di penelitian itu kita di ke formula atau kita cari sendiri gitu pak soalnya di sini udah dituliskan sih untuk pembuatan krimnya. Jadi kalau misalkan itu kan basisnya jelas ya sudah sudah ditentukan. Nah kamu tinggal gini, drug delivery system bisa dibedakan berdasarkan excipientnya atau larut apa atau pembawanya. Kamu bisa bedakan basisnya, kamu bisa bedakan pengawetnya bisa restu, kamu bisa bedakan uh, yang lain-lainnya fase minyak fase airnya bisa bisa kamu bedakan di situ. Kamu tidak harus mencontoh yang sama. Tapi untuk komposisi yang sudah sama, ya jangan diubah-ubah lagi. Misalkan nih, pengawet kamu tidak mau mengubah pengawetnya, misalkan gitu ya. Pengawetnya udah komposisinya segitu aja, ya udah kamu ngikutin yang sudah jadi begitu. Daripada kamu mencoba-coba kembali, kalau mencoba-coba kembali kan nggak mungkin. Semua dalam satu formula itu dicoba semua lagi kan nggak mungkin. Kamu tinggal pilih salah satunya aja, kamu bedakan di situ. Formulanya apa aja di situ? Untuk formula krimnya itu dari si peneliti ada ada parafin apa parfum ini dalam Pak. Parafin liquid ya, parafin Parafinnya terus Nipagin, Nipagin, nipasol. Nipagin doang Pak, terus oh, basis nipagin. krim. Dia ya, basis nipagin. krimnya. Basis krimnya apa? Di sini enggak ditulis Pak, cuma basis krim ed doang. Ah, itu yang perlu di di ini kan dicari tahu basisnya apa aja isinya terus apa lagi terakhir itu cremores mf cremores cremores kurang paham juga pak nah, itu saya juga paham. baru cari jurnal yang lebih ini lagi ya tapi nggak apa-apa artinya jurnal itu tidak mendeskripsikan secara jelas jadi kamu punya kemampuan untuk bisa uh, membedakan basis-basisnya kamu punya basis apa 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 persentasenya berapa banding berapa, berapa banding berapa itu bisa jadi satu penelitian, ya, Resto. Oke. Saya takutnya beneran deh cuma itu doang. Kalau kalian belum belum ada, belum ini mah susah, ya. Pengaruh nih, contoh ya di, di layar kelihatan kan ya di layar kalian ya. Pengaruh eh, motivasi terhadap prestasi belajar. Bisa enggak? bisa dilihat dari apanya, nah itu harus jelas kerangka konsepnya, variabelnya, oh berarti variabelnya adalah uh, sesuatu yang bisa dihitung kayak gitu, ya ini uh, tugas untuk kalian, aduh tugas kemarin aja belum, tambah yang ini, menurut saya ya sebelum bikin latar belakang ini aja, ya ini aja dulu, buat kerangkanya dulu nggak usah banyak-banyak selembar aja nggak nyampe cuma berapa biji tuh satu dua tiga empat udah gitu buat kerangka teorinya dulu cari dua jurnal yang menurut kalian paling mirip yang mau kalian contoh ya 30 sampai 80 persen mirip dengan penelitian kalian kemudian tulis perbedaannya di tabel tabelnya kayak gimana contohnya ada di sini karena ini akan penting ketika kalian skripsi ini bagian dari skripsi kelas kalian loh ya. Ada nama, judul, ini boleh di screen capture kayak gini juga nggak apa-apa. Metode dan hasil penelitian, perbedaan dan persamaan sama penelitian kalian. Itu setelah kamu sudah menentukan kerangka tadi. Setelah kamu menentukan kerangkanya tadi. Jadi ada nama, judul, metode dan hasilnya yang yang penelitian sebelumnya gimana, perbedaan sama persamaannya di mana dengan idemu begitu. Dari situ kamu bisa menentukan bisa macam-macam. Baru latar belakangnya segala macam. Ya. Oke. Okay. Baru yang terakhir adalah tentukan judul. Jadi kalau bisa dibilang ini dulu tak urutin ya tugasnya, sorry. Oh ini, sorry buat kerangka dulu tentukan variabelnya variabel itu tadi subjek objek tujuan dan segala macam ya kemudian masalahnya apa atau fenomenanya itu apa setelah itu ini nggak usah kerangka teori dan kerangka konsep nggak usah dulu karena terlalu sulit buat kalian bertahap aja kemudian cari dua jurnal yang 30 sampai 80 mirip Ya, setelah itu tentukan judul penelitian. At least ini uh, text time ya, membutuhkan banyak waktu karena kalian harus me merasakan dalam diri sendiri. Saya sebenarnya interestnya kemana gitu? Oh saya interestnya ke teknologi loh Pak. Boleh. Oh saya interestnya ke sosial-sosial aja lah Pak. Boleh. Oh saya interestnya ke pengetahuan ke tadi farma, jurnal farmasi teaching and learning kayak gitu tentang uh, apa uh, mahasiswa ke mahasiswa mahasiswa saya punya banyak teman dari banyak universitas pak saya pakai itu aja lah pak Bisa. pak saya sukanya ke laboratorium tentang bahan alam boleh teknologi farmasi oke okay. farmakologi gas terus gitu ya kimia farmasi kayak tadi meneliti oh pak ada banyak fenomena ya pak ternyata ya di Buka websitenya Bepom, ada masalah apa di Bepom juga bisa. Ya, ada tadi kopi yang dicampur-campur juga bisa. Jamu masih banyak yang dicampur, tapi sudah banyak penelitiannya juga. Jadi kurang oke, okay, kurang seru kayak gitu ya. Kalau yang lagi update kan kopi ya, kopi digabung-gabung. Ya, silahkan kalian uh, tentukan sendiri. Sampai sini ada pertanyaan. Bapak ingin tanya Pak. Boleh silakan Asa. Uh, ini sih kalau kita nyari jurnal atau acuan-acuan itu harus sama-sama kayak jurnal farmasi gitu pak. Kalau jurnal kedokteran atau jurnal kesehatan lain itu apa bisa pak? Jurnal farmasi saja itu udah lebih dari seribu jurnal. Kenapa harus ke keilmuan yang lain? That's the point. Mm -hmm. Kamu mau tentang pendidikan farmasi ada, nih ya. Cara cari jurnal, cara cari jurnal, itu dong pak. Ajarin cara cari jurnal. Tulis Simago jurnal rank ya. Kemudian kamu tentang sorry sorry. Hmm, 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 biasanya saya ke jurnal ranking boleh jurnal rankings ya jurnal ranking klik di sini atau kan nanti saya ketik di sini langsung nggak apa-apa. Kemudian ini tuh banyak nih ada cancer journal of clinician. Sebenarnya kalau eh, kamu mau cari jurnal yang non ini? nggak apa-apa, misalnya imunologi. Wow, saya tertarik banget, Pak. Saya cinta banget imunologi. Boleh, boleh banget, tapi ya, mikir-mikir lagi ya. Maksudnya, kalian pusing apa enggaknya gitu loh. Saya mikirin, oh, saya suka kimia, Pak. Nature review of chemistry. Ini jurnal-jurnal ini ya. Ini kelas ini. Q itu adalah kelas jurnalnya. Ini uh, nanti, kalau kalian belajar lebih ini bisa dilihat ya. Nah, di sini ada all of subject. Ada di sini. Oh, bio. Kalau kalian tertarik dengan siapa namanya? Dengan kimia, kalian bisa pilih biochemistry, chemical engineering atau chemistry. Tapi takutnya tumpang tindih sama teman-teman kimia. Kalau kamu pengen yang gigi-gigian tadi ya, ke gigi-gigi yang jadi bahasanya. Kayak si Asa, kamu bisa cari di dentistry. Ya, atau kalian pengen health profession atau profesional kesehatan ambil yang ini imunologi ambil yang ini matematik medicine ini, ini. oh saya pengen yang sistem saraf pak oh, karena saya tertarik banget sistem saraf silakan kamu pengen yang farmakologi toksikologi dan farmasetik kayak formulation silakan ke farmakologi dan ini ini sebagai contoh saja ya kamu nggak perlu klik di sini langsung ke sub juga bisa tapi terlalu banyak tuh banyak banget tuh kan? Hematologi ada, hepatologi ada, imunologi ada. Ini tidak hanya untuk kesehatan ya, ini untuk semua kelompok keilmuan. Ya. Ini sebagai contoh saya ambil farmakologi karena kita dari farmasi, ya kan? Nah, itu udah banyak banget nih. Farmakologi, toksikologi dan farmasetik. Itu udah banyak banget nih. Contoh ke farmakologi dan terapeutik, Neurotherapeutics British Journal of Pharmacology ini yang paling bagus ya. Misal, diklik di situ, kemudian ini h indexnya berapa, ini kan rankingnya Q1 dari bertahun-tahun, kemudian klik ke homepage. Klik ke home, homepage. Ya, klik homepage, ini mustahil buat yang nggak nyatet ya. Nah, ini jurnalnya yang tadi saya contohkan ini adalah jurnal yang tertinggi di British Pharmaceutical ini. Lo Pak cari jurnalnya di mana? Lah ya iki pirang-pirang Toyo di bawah tuh ada. Terus kalau mau cari yang lain, Pak, ketik di mana? Eh ketik di search-nya bisa langsung atau mungkin kamu bisa search di bawah ini. Accepted, most, citasi dan segala macam. Ya, bisa lihat di situ, ya. Atau kamu bisa di sub kategori, kategorinya kamu kemana? Oh, ke farmasetikal, artinya ke formulasi atau penemuan obat, drug discovery, orang bahan alam. Silakan klik di drug discovery, ya. Oh, udah nemu pak. Oh, berarti ini natural review drug discovery. Saya klik ya di sini. Oke, okay. nature review of drug discovery ya. Rankingnya K1 juga ada banyak, sampai ke bawah tuh banyak jurnal. Klik ke homepage baru, kamu cek di situ. Ini review artikel, review artikel ini review artikel ya. Kebanyakan sih ke review artikel. Kalau yang ini, berarti cari yang jangan review, Pak. Oke. Okay cari ke molecular therapy atau medicinal research review atau natural products report. Nah, klik di sini homepage ini jurnalnya. Ya. Scoop-nya tentang apa? Tentang macam-macam. Artikelnya tentang apa? Ya cari sendiri di jurnalnya itu, ya. Use report Nah, ada macam-macam jurnalnya nih. Ada chemical, ada chemistry, ada macam-macam. Ya. Oke, okay. read this journal. Like, ini harus pintar-pintar nyari, oh biosintesis dari senyawa apa, strategi apa, dan segala macam. Aduh, terlalu susah, Pak. Boleh nggak, Pak, cari dari skripsi-skripsi mahasiswa dari luar? Silahkan, tapi saya tidak rekomendasikan. Gitu. minimal tesis atau disertasi, ya karena takutnya ada kesamaan karena target kalian kan kalau nggak salah di UHB itu dan di universitas untuk sarjana sekarang harus uh, submitted atau uh, ada LOE dari jurnal yang kalian tuju kan, nah ketika mau masuk ke jurnal yang mau kalian tuju kan nggak mungkin kalau penelitiannya sama kayak penelitian universitas lain. Duplikasi, kemudian plagiasi, dan segala macam hati-hati. Karena saya, saya pribadi ya, saya akan ngecek satu persatu literatur yang kalian tulis di bagian bawah sini. Nih, mahasiswa banyak kena itu di saya tuh literaturnya. Ini dapusnya ngaco nih, Nih. untuk dapur saya ganti dengan ini neuron dermatitis segala macam karena apa saya baca satu persatu setiap jurnal yang ada di sini gak ada kerjaan apa pak justru ini kerjaan saya semakin saya membaca semakin saya banyak tahu Gitu. ya nih jurnal-jurnal di sini itu biasanya kalau mahasiswa ujian ini daftar pustaka saya tarik dulu thread saya download dulu semua baru saya cek ke mahasiswa nyatut kangen di kue ambil dari mana kamu. Itulah perbedaan skripsi dan artikel atau makalah biasa. Makalah biasa kamu bisa catu dari semua orang. Tapi kalau skripsi, kamu ngambil, tapi di bawahnya citasinya masih kacau, itu tidak berlaku. ya. Bisa jadi mutlak kamu tidak lulus. Gitu. Ya. Itu silakan tugasnya ini buat kerangka penelitian kayak tadi, cari dua jurnal Ya, kemudian dibikin tabel kayak tadi, kayak keaslian penelitian tadi, udah di screen, screen capture belum? Belum ya? Udah di capture belum? Salah satu mungkin nanti share ke kelasnya. Udah di capture? Sudah. Sudah. Nanti bisa di share. Nanti setelah itu bisa kalian kerjakan. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Cari, cara cari jurnal udah saya kasih tahu ya. Ini pakai jurnal ranking. Drug Discovery ini ya saya ketik di ketik di mana mana ininya zoom ini. Bentar. Nah di chat ya jurnalnya silakan kalian cari sendiri di situ sesuai dengan keinginan kalian ya yang tadi saya contohkan misalkan tadi kalian mau tentang bahan alam berarti di Drug Discovery kalian tentang formulasi di Pharmaceutical Sciences farmakologi silakan farmakologi ini dan segala macam. Kalau untuk jurnal yang tadi sosial-sosial yang karen farmasi teaching and learning itu bisa saya share juga di sini. Ini jurnal K1 juga. Artinya dia jurnal berkelas tinggi juga. Padahal penelitiannya eh sorry. Penelitiannya biasa-biasa saja. Ini kemudian mau tentang antibiotik, saya share juga di sini. Tolong share ke kelas sebelah ya. Tadi kelas sebelah nggak saya kasih. Biarinlah ke kelas ini dulu. Oke. Okay. Ada pertanyaan sampai di sini. Saya langsung aja ya to the point ke kalian. Harus nyarinya di sini, di sini, di sini. Karena saya tahu masalah kalian adalah. Pak, nyarinya di mana? Contohnya yang mana? Pikinya kayak apa? Betul? Ada yang masih bingung nggak sampai hari ini? Minggu depan kalian sudah harus bisa menentukan minggu depan RPP-nya apa. Nah, let's see. Minggu depan itu metode tuh, eksperimental non-eksperimental, Lo oh, udah sampai ke sini, udah sampai ke minggu depannya, udah populasi dan sampel. Bayangin aja kalau kalian belum menentukan ide, buru-buru menentukan populasi sama sampel, gimana ya? Kan Enggak bisa menentukan populasi sama sampel, teknik samplingnya gimana? Pengumpulan datanya bagaimana? Instrumennya bagaimana? Ini masih panjang ini. Kalau di kepalanya saja belum nyambung, mau ke bawah nggak bisa jalan. Kayaknya saya minta untuk zoom meeting. Ya, oke. Okay. Ada pertanyaan buat buat uh, saya? Kalau nggak ada uh, bisa ditutup. Mumpung saya ada di sini. Kalau nggak ada nanti diskusinya susah lagi ya, karena waktu saya juga susah ke kalian, kalian juga susah waktunya kemudian untuk diskusi, tahu-tahu nanti kita tinggal ujian. Kalau nggak salah metopen entah ada ujian atau tidak. Tapi kalau nggak salah metopen itu hanya mengumpulkan proposal. Tapi kalau alam ya saya kurang tahu. ya Ada ujian tertulisnya apa tidak. Tapi yang lebih penting adalah kalian bisa menciptakan proposal dari semester 6. Ya. Semester 7 tinggal sidang. Jangan semester 7 masih mikir judulnya apa ya terus Restu mau tanya apa Restu? Maaf Pak, mau tanya terkait jurnalnya itu boleh dari Jurnal Indonesia apa enggak Pak? Terus rekomendasi boleh. kalau mau Indonesia apa Pak? Rekomendasinya? Kalau Jurnal Indonesia biasanya ngetik perjudul sih. Agak sulit. Agak sulit beneran deh. Bahkan jurnal, orang Indonesia pun pakai jurnalnya bahasa Inggris kok susah oh, oh, oh. karena apa belum terintegrasi kayak gini loh kalau di Indonesia tuh paham nggak tapi kalau kalian mau tentang jurnal Sinta hmm. bentar. coba ya jurnal formasi di Indonesia coba mungkin saya bisa bantu cuma kayak gini oh, tuh kan per per ini ah coba saya buka di Sinta oh search jurnal coba tentang farmasi nah nih jurnal jurnal farmasinya ini tapi kamu akan bukanya masing-masing satu-satu ya ini jurnal-jurnal berbahasa Indonesia tapi rata-rata jurnal Indonesia juga pakai bahasa Inggris deh kalau nggak salah ya. kecuali jurnal-jurnal yang hmm, yang kurang berkelas ya ini ya nama-nama jurnal di Indonesia tolong ini di share ke kelas 11 please ya restu punya teman-teman kan yang kelas 11 cecep dan segala macam tolong di-share ya. Udah di copy ini yang di uh, chat Zoom ini soalnya kalau nggak di copy nanti hilang kalau Zoom-nya udah end. Ya. Sudah, Pak. Oke. Okay. Misalkan gini, oh jurnal kefarmasian Indonesia. Oh ini berarti punyanya Kemenkes. Ketik di sini. Oh ini judul-judulnya yang paling banyak nih. Ketik di website. Lihat lihat kelihatan enggak website ya di bagian kiri ya jadi bisa ke jurnal kefarmasian Indonesia ketik ke website tapi kadang-kadang ada yang error tuh kan saya bilang apa ya udah yang penting udah tahu judulnya jurnal kefarmasian Indonesia Kemenkes udah klik di sini ke Google jurnal kefarmasian Indonesia ah klik di sini baru masuk tuh Tuh, udah ada jurnalnya tuh, aktivitas ramuan herbal antagonis ini digranulasi segala macam, ya, oke? Okay? baik pak, uh, ini jurnal-jurnal berbahasa Indonesia, ya, tapi sih dua-duanya bagus sih, tapi ya, lihat aja literatur jurnal bahasa Indonesia, dia citasinya dari jurnal Indonesia atau dari dari jurnal luar negeri. Ya. Sekarang jurnal berbahasa Inggris pun tidak masalah ya karena tetap bisa diindonesiakan kan tadi restu. Halo, restu. Iya, Pak. Tapi masalahnya suka bingung. Suka bingung apanya? Kan ada yang biasanya kalau diindonesiakan itu ada bahasa yang rancu gitu, Pak. Saya nggak bener Makanya, emang kamu kamu skripsi itu ngambil dari bahasa di situ. Tidak, skripsi itu harus diparafrasekan menggunakan bahasamu sendiri. Ya. Jadi mau kalau dia membingungkan, ngapain diambil intinya? Intinya adalah tentang ini. Oh ya udah ketik aja pakai kalimat sendiri, That's the point. Kalau kamu mencatut namanya kamu bikin makalah, ya, bikin resume, ya. Itu masih pakai catut sana, catut sini, catut sana, catut sini. Namanya ngambil literatur kayak e gitu. Tapi kalau kamu mau membuat sebuah penelitian, kamu harus memparafrasekan dengan bahasamu sendiri. Effort gak? Effort. Makanya saya bilang, skripsi itu tidak mudah. Skripsi itu belajar. Skripsi itu saatnya kamu menjadi dirimu sendiri dengan passionmu kemana dan kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan sesuai dengan passionmu. Jadi nggak berat nantinya. Ya, gak usah yang wah-wah mbak, -wah, gak usah yang judulnya ribet-ribet gimana-gimana gitu, yang penting selesai tepat waktu, prediksikan itu juga, oke? Okay? Oke okay, ya. Siap. Saya, saya nggak tahu ya minggu depan bisa live zoom atau tidak, kalaupun live zoom, ya materi ini tetap tetap akan saya upload dalam bentuk video materi tentang uh, apa kerangka konsep dan segala macam, ya sekaligus uh, apa video ini ya jadi kalau kalian butuh uh, apa namanya mengulang kembali materinya silahkan tapi kalian harus pastikan bahwa uh, ketika zoom bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oke okay. ada pertanyaan lagi nggak ada ya minggu depan sudah tidak ada lagi yang Duh, saya pengennya ini Pak, tapi pengennya ini. Sampai ujung dunia pun gak akan selesai itu. Paham? Sampai nanti kalian selesai mata kuliah metopen, akan bulat di situ. Aku pengennya apa ya? Sudah. Sekarang dalam dua hari ini kalian searching jurnal, cari. Makanya saya bilang di situ, di tugas itu. Tugasnya udah di screen capture belum? Sudah, Pak. Sudah. Tugasnya itu adalah untuk menentukan ide kalian ya kalau idenya belum ada sampai minggu depan wah itu baru parah banget ya kalau kalian bisa tim bisa menggunakan PKM kalian tidak perlu sidang ya tidak perlu sidang proposal udah pak, bikin proposal aja sekalian PKM di petaman bapak untuk pengumpulan tugasnya bisa pakai yang PKM pak kan PKM juga lagi nyusun soalnya iya boleh why not nggak masalah bahkan skripsi PKM bisa dijadikan skripsi, kenapa tugas gak bisa dijadikan uh, bisa diambil dari PKM, ya kan? Oh ya, saya aja PKM apa dulu dijadikan ini kok apa namanya artikel ilmiah ikut PIMV di situ, ya. Oke, okay. uh, kalau mau konsultasi silakan konsultasi pakai forum diskusi yang ada di Skalsa ya. Nanti mungkin akan saya jawab ke situ atau minggu depan kalau misalkan bisa kita bisa Zoom meeting lagi kalau sayanya bisa ya. Oke. Okay. Kalau saya bisa nanti kita bisa Zoom meeting tapi saya berharap tidak ada lagi yang bulat-bulat kayak gitu. Ya. Oke. Okay. Terima kasih, itu saja. Uh, mohon maaf atas kekurangannya. Saya berharap kalian bisa mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Semangat ya, menelitinya mahasiswa tingkat akhir tahun depan maksudnya.